Bang malam ini kedatangannya di Polres Jaksel. Oke. Pertanyaannya apa ini? Ya. Malam ini kedatangannya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya, udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini, Bang? Apakah akan ada penanganan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Okay. Untuk kondisi Rizky Billar sendiri di dalam seperti apa? Itu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Bang, gimana Bang? Siapa yang pasti nginep di sini Bang malam ini Bang? Apa tuh? Apakah Billar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Ya saya datang. Kami, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Cukup ya. Berarti Billar meminta untuk damai. Billar minta damai Bang. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri ya. Oke. Bang, kenapa ada perpindahan kuasa hukum, Bang? Kenapa ada perpindahan? Kok tahu perpindahan? Sebelumnya bukan abang. Makanya pertanyaannya apakah bekerja sama yang lain? Berarti satu tim ya, Bang. Betul. Berarti masih. Berarti Abang sejak awal. Sejak awal Abang memang Abang yang minta. Kenapa Abang mau jadi kuasa hukumnya Rizky Billar? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kalau kamu yang minta tolong saya, terus saya ditanya, kenapa mau tolong kamu? Ya susah jawabnya. Kondisi psikis. Sepanjang orang minta tolong, Bang ada yang ingin disampaikan? Bantu ya. Bang kesehatannya seperti apa Bang? Dari Billar Bang. Supaya gimana Bang? Kalian yang tanya kan, saya pesan apa? Saya minta kalian juga ikut mendamaikan. Tidak memanas-manaskan situasi. Oke. Okay. Terima kasih ya. Upaya damainya seperti apa, Bang? Kita tunggu dulu nanti pelapornya. Saya belum ketemu pelapor. Bang, sudah komunikasi dengan Bang Sandi, Bang? Sudah komunikasi dengan Bang Sandi? Sorry sedikit. Kuasa hukum Lesti Kejora. Saya taunya kuasa hukum yang pertama sudah dicabut. Saya tidak akan mencabut menerima kuasa sebelum kuasa sebelumnya dicabut. Ketemu Sandi. Abang sudah ada komunikasi. Ya ada nanti kalau dirasakan perlu ya kita ketemu. Ya, oke. Okay. Bang Billar juga udah ada jawaban dari kapan Abang jadi pengacara mulai tadi sore atau tadi siang atau gimana maksudnya? Ya tadi sore lah ya. Oke. Okay. Bang tadi ada kabar Billar bakal dipindahkan ke Polda, benar Bang? Enggak benar itu, ya. Oke. Yuk. Bang nginep di situ tapi Abang dipastikan ya, Bang. Ini jam berapa nih? Bang kalau Billar sendiri di atas gimana Bang? Didamaikan. Kita bicara semua para pihak, kita bicara pada penyidik. Kita tahu bahwa sekarang ada perdamaian yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Pihak Lesti, Bang. Setuju gak damai gitu? Oke Bang, tapi ini kan Bang, pemeriksaan ini ditunda atau tetap dilanjutkan, Bang? Penyidikannya Bang. Hari ini diistirahatkan ya. Bang itu kan itu kan belum lah. Oh berarti ini pemeriksaannya masih berlanjut sampai hari ini Bang. Yang enggak lah udah gini hari. Bang, ini kan unsurnya pidana 5 tahun. Ya kan berarti kan tidak ada ya maaf kalau saya salah ya tapi ya udah itu, pasti salah itu okay. Udah. Tidak ada perdamaian gitu Bang maksudnya Bang. Tidak ada perdamaian penahanan sendiri berapa lama Bang di Polres? Belum ada penahanan. Berarti jangan laporan ya Bang. Belum tahu. Bang, kakaknya Billar sendiri masih di atas enggak apa gimana Bang? Apa tuh? Keluarga Rizky Billar. Keluarga Bang. Ketemu Rizky aja. Oke, cukup ya. Komunikasi sama Lesti kapan Bang? Copot Wan. Jangan dulu copot. Kondusif, woi. Udah, hei. Jangan.
kapan? Paketmu belum sampai situ. Oke. Bang, berarti Gilar enggak pulang malam ini ya, Bang? Nginep ya, Bang? Bang Gilar mengakui enggak sih, Bang, perbuatannya, Bang? Bang, Gilar nginep berarti ya, Bang, ya? Gua siapa pedia kawan parah. Gimana? Hari ini sih gimana, Bang? Kabarnya, Bang? Apanya? Kondisi Gilar di sini. Kondisinya capek, lelah, ya. Oke. Ini nginep malam ini, Bang, ya? Begitu. Malam ini nginep ya, Bang? Nginap. Bang, pemeriksaan dilanjut besok berarti bang, ya, Bang? Tapi Gilar mengakui perbuatannya nggak, Bang? Nggak ada pengakuan. Oh, berarti nggak ngaku, Bang? Udah ada Katanya Bilar ikut menginap juga, Bang. Bang, apa sih, Bang, yang disampaikan Bilar mungkin terkait perdamaian sendiri? Enggak ada yang disampaikan. Saya baru terima kuasa. Bang Bilar, Bang Bilar menyatakan menyesal tidak, Bang? Bang Bilar menyesalinya tidak, Bang, perbuatannya, Bang? Kejiwaannya Bilar sendiri sekarang seperti apa, Bang? Kemarin katanya fisiknya kurang sehat, Bang. Pertanyaan enak tuh. Saya bukan dokter jiwa. Ya enggak mungkin dia cerita ke Abang lah aja lah. Menyesal gitu, Bang. Bilar ada pekat. Berarti fisiknya memang sudah kembali normal ya, Bang? Bilar apakah masih makan mie instan, Bang? Kasihan, Bang, Oma. Makan mie instan doang katanya bang sekarang bang. Oke, kita juga dari pagi, ya. Thank you ya. Udah malam-malam ya. Bang, Bilarnya bakal ngomong nggak, Bang? Bang, Bilar bakal ngomong ke publik nggak, Bang? Besok jam berapa, Bang? Bang, Bilar bakal ngomong ke publik. Kalian minta nanti saya usahakan ya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Kasih lewat. Oke. Teman-teman, thank you ya. Makasih. Awalnya bilang, Bang.